Ya, pemirsa, Menteri Keuangan memastikan berbagai insentif fiskal yang diberikan oleh pemerintah saat ini masih tetap kompetitif jika dibandingkan dengan negara yang selevel. Apalagi jika kesetaraan pajak global yang lebih adil dapat diterapkan, maka Menkeu yakin iklim usaha dalam negeri akan lebih bersaing dengan negara lain. Kalangan pengusaha yang menyuarakan perlunya peningkatan level insentif fiskal direspon dengan argumentasi yang sepadan oleh Menteri Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa saat ini tengah terjadi ketidakseimbangan perlakuan pajak di dunia yang menyebabkan banyaknya penghindaran pajak. Untuk itu, dengan adanya kesepakatan internasional terkait dua pilar perpajakan, diharapkan kesetaraan perlakuan pajak dapat menjadi awal makin bersaingnya insentif fiskal yang diberikan negara berkembang seperti Indonesia. Sri Mulyani menyebut pemerintah telah memberikan banyak insentif fiskal untuk menjaga sektor usaha dan industri. Sri Mulyani juga menegaskan, keseimbangan fiskal yang baik tetap harus dijaga sehingga insentif fiskal yang diberikan harus sepadan dengan nilai investasi atau hasil yang didapat dari suatu kebijakan fiskal. Dengan kesepakatan pajak global yang tengah berproses, Sri Mulyani yakin insentif pajak dalam negeri tetap masih kompetitif dengan negara lain. Sehingga basis pajak dari negara-negara yang pajaknya tinggi menjadi tererosi. Ini yang disebut tax avoidance atau menjadi tax evasion. Nah, praktek-praktek ini tentu kan membuat playing field-nya nggak sama. Jadi kita juga mencoba secara internasional agar pajak itu ya kompetisinya yang fair lah. Jangan ada yang kemudian terus menurunkan to the bottom. Sebelumnya, pemerintah telah menambah beberapa insentif fiskal untuk menjaga pertumbuhan industri dalam negeri. Terbaru, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan akhir tahun yang turut memberikan insentif PPN ditanggung pemerintah untuk sektor properti hingga akhir semester 1 tahun depan. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel.